Nah, halo guys. Jumpa lagi dengan saya, Jos Alex. Jangan lupa pakai masker. Supaya kelihatan kita nggak pakai masker ya. Oke. Nah, ini panas banget nih. Ya. Mana ada yang komentar ya di kolom komentar ya. Kak, Anda satu ya kan nggak boleh kena sinar matahari ya kan. Komentar panjang banget tuh ada tuh. Itu kok SG Anda kena sinar matahari. Iya teman-teman. Kalau orang ngevlog kan nggak mungkin aku tutupin gini loh. Benar nggak? Ini saya menjawab pertanyaan kalian nih ya kan. Masuk ya kayak gini kan petang toh kan gelap toh. Iya toh. Gitu loh. Iya toh. Ini kan sudah dilampiri kayak gini. Ya masa iya orang ngevlog ditutupin kayak gini loh gelap kabeh loh. Oke, sudah terjawab. Oke. Ya. Hari ini kita akan bahas ternyata SG enggak suka kalau dibeginikan. Kita diapain ya? Nah, oke. Check this out. Oke, kira-kira bisa tepat nggak? SG itu nggak suka diapain? Coba, ya selain dijemur ya, selain tadi saya sebut namanya, selain dijemur, selain nanti ada ancaman hewan lain dan segala macam ya, ya kan? Diapain? Coba, bisa tepat nggak? Ini sesuatu yang aneh, bin ajaib, ya. Kadang-kadang orang-orang liar SG itu iseng ngelakuin hal ini, padahal sebenarnya nggak ada faedahnya. Dan SG nggak suka dibegitukan, dia merasa terancam. Di samping kita masuk, ada hal lain lagi nih. Hanya lucu, simpel, sederhana. Paham gak diapain? Disebul. Sebul itu bahasa Indonesia apa ya? Ditiup. Ditiup, gak suka karena bukan balon. Oke, okay? Gak suka ditiup. Ya kan? Mau coba nih, kita coba. Nih ya, seperti ini. Seperti ini. Nah, pakai yang sini ya. Pakai kremino aja. Oke, okay. Kremino aja. Ini kremino ya. Oh, harus sebut tengah bunyi. Oh, masa terancam teman-teman. Jangan ditiup karena bukan balon. Tuh, kan marah. Karena nggak suka ditiup. Ya, terima kasih untuk satu teman kita yang di kolom komentar itu bilang tidak suka ditiup, bang. Bener, itu bener banget. Karena pemain es gitu iseng ya. Misalnya, nggak tahu kamu disebut-sebut gitu. Itu faedahnya untuk apa, itu saya juga nggak tahu. Tapi SG ternyata nggak suka ditiup. Dia merasa seperti ada ancaman buat dia gitu loh. Ditiup nggak suka, aneh kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, SG nggak suka ditakut-takuti. Kalau kalian megangnya, dianya merasa terancam, dia ngapain? Maju mundur tangannya, masih gigit sekalian. Oke? Okay? Jadi kalau megang yang terdek, apa ya bahasa Indonesia ya yang berani gini dulu ya, ini kan saya selalu kasih contoh ini gini set ya, baru digigit-gigit terus yang gak suka, jangan cumbut kalian itu mengancam SG nya oke, okay? Berani tes ya, tapi kalau belum jinak jangan berani dipegang ya, gigit tes kita tahu menumpang ya. Itu yang kedua, kalau pegang jangan gini-gini gitu ya, ditakut-takutin gitu loh, kalian juga takut SG nya lebih-lebih takut. Gitu, hal simpel kan? Oke. Coba tanya di kolom komentar, mau video apa lagi? Saya udah pusing ini mau bikin video apa lagi. Oke, gitu dulu. Besok kita akan, next video kita akan unboxing SG. Oke, kita beli SG indukan lagi. Kita tambah indukan lagi ya. Saksikan untuk video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye.